lu sosias tuh gede. Ya, sosias tuh. Nah, ini. Dede kan ototnya Dede gede nih. Ya. Basah, otot basah. Jangan salah. Ya, tapi saya otot kering nih Dede. Ya. Otot kering gini-gini kuat panco saya juga. Oh, ya. Jadi saya mau challenge sama Dede, berani enggak? Dede saya tentang panco. Gini-gini saya bisa menang kok dari Dede. Cuma otot segini doang sih. Okay. Kecil menurut saya Dede ya. Oke. Okay. Gimana berani terima tantangannya? Berani. Oh, berani banget nih. Okay. Wih, oke teman-teman. Jadi ya, di sini saya datang berkunjung mengunjungi Om Dede untuk menantang adu panco. Jadi enggak mungkin dong saya kalah, rugi otot doang kering. Ya, jadi gimana Pak De? Siap? Kalau Pak De sih selalu siap ya. Begini. Kata Pak. Kebal orang masih pemula. Pemula. Maksudnya masih pemanasan lah, gitu ya. Rasanya saya kayak nggak terima ya. Kata saja lah. Udah kalah. Kau udah kalah. Tunggak. Baik teman-teman, jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain karena kita tidak tahu siapa mereka dan bagaimana kemampuannya. Jadi kita wajib menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih kecil, dan menolong yang lemah ya teman-teman ya, karena suatu saat kita juga pasti akan tua, kita pasti bakal lemah, dan kita juga butuh pertolongan. Salam no drama biar nggak otot. Luar biasa. Terima kasih.